Pemirsa, atas putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, Indonesian Legal Roundtable atau ILR melakukan kajian dan berikan 3 kritikan untuk Hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai banyak masyarakat ada kesepakatan dengan DPR RI dengan memberikan kebebasan DPR RI melakukan angket terhadap lembaga yang melaksanakan suatu undang-undang. Menyikapi hal ini, Indonesian Legal Roundtable atau ILR mencatat banyak putusan MK yang dipimpin oleh Hakim Arief Hidayat merusak sistem ketatanegaraan dan menjadikan DPR sebagai lembaga yang superpower. ILR memberikan 3 kritikan kepada MK diantaranya, MK telah mengeluarkan putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya, terkhusus untuk objek yang sama di mana seharusnya MK tidak perlu merubah putusan sebelumnya terkait Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang KPK. Selanjutnya ILR menilai MK harus ada batasan dan kejelasan mengenai apa saja yang dapat diangket DPR terhadap KPK, jangan sampai angket digunakan untuk diganggu proses penyelidikan dan tuntutan KPK. ILR juga meminta harus ada hukuman bagi DPR apabila angket dimaksudkan untuk mengganggu jalannya penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan KPK. Arina Nurrohma, Muhammad Fikri, memberitakan dari Jakarta.